Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma salli wa sallim 'ala Habibina, Qurrat A'yunina, Sayyidina wa Mawlana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'di. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mari kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dengan cara apa? Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Dengan cara apa? Mengerjakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Wa'budullah, sembahlah Allah. Mengabdilah kepada Allah, jangan mengabdi kepada selain Allah. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kisah yang disampaikan oleh Abdullah bin Auf di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pemuda, dia rajin ibadahnya, rajin sholatnya, sholat berkubahnya berjemaah di shof terdepan. Dia rajin puasanya, puasa Ramadan, puasa sunnah. Dia juga gemar bersedekah, berinfak dan bersedekah kegemarannya. Namun di akhir hayatnya, sang pemuda ini sulit untuk melafalkan La ilaha illallah. Di akhir hayatnya, tatkala dia sakaratul maut, tatkala dia nazaun, sulit mengucapkan La ilaha illallah. Pada saat itu, Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di majelis ilmu lagi mengajar para sahabat. Datanglah utusan menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ada seorang pemuda kesulitan dalam sakaratul maut. Tatkala kami menalkinnya dengan La ilaha illallah, lidahnya kaku dan keluh, tidak bisa mengikuti talqin yang kami ucapkan." Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Akanu yusalli?" Apakah dia salat? "Yusalli ya Rasulullah." "Kana yusum?" Apakah dia berpuasa? "Yasum ya Rasulullah." "Dia berpuasa ya Rasulullah." Bangkit Rasulullah dari majelis ilmunya menuju kepada pemuda yang lagi sakaratul maut, yang lagi nazaun. Sesampainya Rasulullah di tempat pemuda itu bernama Al-Qamah. Masyur muslimin, setelah sampai Rasulullah di depan Al-Qamah, Rasulullah mencoba untuk menghentinya dengan lafaz La ilaha illallah. Namun Al-Qamah tidak bisa mengikutinya. Lantas Rasulullah bertanya, "Apakah Al-Qamah ini mempunyai orang tua?" "Mempunyai Rasulullah." "Punya ya Rasulullah?" "Seorang ibu yang tua renta ya Rasulullah." "Tolong sahabat, datangkan ibunya. Datangkan ibunya yang tua renta. Kalau dia sanggup berjalan, kalau tidak sanggup berjalan, saya yang akan menemui ibunya," kata Rasulullah. Setelah beberapa menit kemudian, ibu Al-Qamah datang
menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, ada apa gerangan engkau memanggilku ya Rasulullah? Saya bertanya kepada Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Apakah Al-Qamah ini benar anakku? Benar ya Rasulullah. Apakah Al-Qamah ini baik menurutmu? Baik ya Rasulullah. Dia rajin sholatnya, dia rajin puasanya, dia benar bersedekah. Terus perasaanmu terhadap anakku seperti apa? Saya marah ya Rasulullah. Saya marah ya Rasulullah. Kenapa engkau marah? Karena setelah anakku ini menikah, dia tidak memperhatikan aku lagi ya Rasulullah. Dia lebih memikirkan istrinya ya Rasulullah. Aku sudah tidak diperhatikan lagi ya Rasulullah. Aku diterlantarkan ya Rasulullah. Aku anggap anakku Al-Qamah ini seperti anak yang berada kepadaku. Masih manusia ini jadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah menjawab, berarti penyebab elu dan kakunya ditanya Al-Qamah adalah amarah dan ibunya. Amarah dan ibunya yang membuat elu dan kaku untuk melafalkan La ilaha illallah di akhir hayatnya. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah engkau tidak memaafkan dia ibu? Tidak ya Rasulullah. Saya masih marah ya Rasulullah. Baik, baik kata Rasulullah. Rasulullah memerintahkan Bilal di Rabah. Ya Bilal, naam ya Rasulullah. Engkau kumpulkan kayu bakar yang sebanyak-banyaknya. Untuk apa ya Rasulullah? Untuk membakar Al-Qamah. Baik ya Rasulullah. Dengar ibunya ucapan dari Rasulullah yang tegas dan lugas. Mendengar langsung berdetak hati ibunya ya Rasulullah. Berdetak hati ibunya ya Rasulullah, kata ibunya, engkau hendak membakar putraku? Iya. Karena dahsyatnya besok azab yaumil qiyamah lebih dahsyat daripada azab di dunia ini. Ya Rasulullah, memang putraku ini menelantarkan aku. Memang putraku ini menyia-nyiakan aku waktu aku sudah tua ya Rasulullah. Namun ya Rasulullah, apabila engkau membakar dan aku tidak ridho ya Rasulullah. Terus baik ya Rasulullah. Ya Allah, saksikan ya Allah. Saksikan ya Rasulullah. Saksikan yang datang di majelis ini, kata ibu, bahwa aku telah memaafkan Al-Qamah. Seorang ibu, walaupun hatinya tersayat, seorang ibu, walaupun hatinya dikecewakan oleh putra putrinya, seorang ibu dikecewakan oleh anak-anaknya, namun kalau anaknya mau dibakar, bergetar hatinya, tidak ikhlas kalau dibakar, dan memilih untuk memaafkan putranya. Lantas Rasulullah berhenti terhadap Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian Allah mengikutinya. La ilaha illallah. Allah sambil menangis dengan lisannya. Muhammad Rasulullah. Kemudian Allah meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Masyarakat muslimin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa mengambil ibrah, kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini, bahwa ridha kedua orang tua adalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebaliknya murka orang tua adalah murkanya orang makmurkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridhal walidain wa zuhdullah fi zuhdil walidain. Ridhanya Allah berada pada ridha kedua orang tua, dan murkanya Allah berada pada murka kedua orang tua. Masih muslimin, mumpung kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mumpung sekarang masih bulan Syawal, mungkin kemarin tanggal 1 Syawal dan jenengan tidak bersilaturahmi kepada orang tuanya, tidak meminta doa kepada orang tuanya, tidak meminta ridho kepada orang tuanya, dan kesempatan hari ini, kesempatan hari ini yang mulia, Jumat yang mubarak, pergunakan sebaik-baiknya agar hidup kita barokah, agar hidup kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hidup kita bahagia, agar hidup kita selamat dari dunia sampai akhirat, dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Terakhir masalah muslimin, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, wa huwal Imam Ahmad
An Anis bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa kata beliau man ahabba ayyamatahu bi umri, siapapun di antara kita yang ingin umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa izadalahu fi rizqi, dan rizkinya juga ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata kita Rasulullah, falyabar walidayhi, berbuat baiklah kepada orang tua, wal yasil rahimahu, dan sambung silaturahim. Resep dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini masih muslim akan mengantarkan kita kepada hidup yang barokah, hidup yang diberkahi oleh Allah, selamat dari dunia sampai di akhirat, bahagia di dunia sampai di akhirat. Dengan cara apa? Bahagiakan orang tuamu, bahagiakan bapakmu, bahagiakan bapak kita, bahagiakan ibumu, bahagiakan ibu kita, dan jalin silaturahim dengan ibu, jalin silaturahim dengan bapak, jalin silaturahim dengan kerabat saudara, dalil silaturahim dengan para tetangga, dalil silaturahim dengan sahabat dan teman-teman karib kita. Dengan resep ini, ma'asyiral muslimin, maka Allah akan panjangkan umur kita dalam taat dan ibadah kepada Allah. Allah akan lancarkan rezeki kita dengan barokah. Allah akan memberkahi rezeki kita. Dan apabila pun kita dimatikan, diwafatkan oleh Allah, dan binur wajidain, dalam keadaan kita berbakti kepada orang tua dan bersilaturahim, insya Allah kita akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, ya Rabbana, rahmati keluarga kami ya Rob, rahmati keluarga kami ya Rob, rahmati keluarga kami dan anak kami ya Rob. Ampuni dosa-dosa kami semua ya Rabb. Ampuni anak-anak kami ya Rabb. Berkahi keluarga kami, ridai keluarga kami ya Rabbana, rahmati keluarga kami dan anak-anak kami, jadikan anak-anak kami soleh-soleh, jadikan anak kami taat beribadah, jadikan anak-anak kami ahli sujud, jadikan anak-anak kami berbakti kepada orang tuanya ya Rabb. Ya Rabbana, ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang barokah, anak yang barokah bagi masyarakat sekitarnya, barokah bagi negaranya, barokah bagi agamanya, barokah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, rahmati orang tua kami ya Rabb, rahmati bapak kami ya Rabb, rahmati ibu kami ya Rabb. Jikalau orang tua kami masih hidup, bapak kami masih hidup, atau ibu kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Rabb, sehatkan ya Rabb, bahagiakan ya Rabb. Kami mohon kepada-Mu ya Rabb, apabila orang tua kami sudah meninggal dunia, dua-duanya sudah meninggal dunia, atau salah satunya sudah meninggal dunia ya Rabb, bapak atau ibu kami ya Rabb, kami mohon kepada-Mu ya Rabb, jembarkan kuburannya ya Rabb, rahmati mereka di alam kuburnya ya Rabb, jadikan kuburan ya Rabb ini ya Rabb taman-taman surga-Mu ya Rabb, kumpulkan mereka dengan para solehin, dengan para aulia Allah, kumpulkan mereka dengan Nabi Muhammad, kumpulkan dengan Rasulullah, dengan sahabat dan keluarganya ya Rabb. Kami mohon kepada-Mu ya Rabb, di akhir hayat kami ya Rabb, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah,
kuatkan anak-anak kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan orang tua kami ya Rabb, husnul khatimah. Kami mohon kepada-Mu ya Rabb, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan sujud di hadapan-Mu ya Rabb. Wafatkan kami dalam keadaan berzikir di hadapan-Mu ya Rabb. Bibir kami basah menyebut nama-Mu ya Rabb. Ya Rabb, ya ayat kami, ayat kami ya Rabb. Wafatkan kami dengan melafalkan la ilaha illallah. Wafatkan Rasulullah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Engkau perlihatkan surga-Mu. Engkau perlihatkan malaikat rahmat-Mu ya Rabb. Engkau perlihatkan Nabi Muhammad. Engkau perlihatkan Rasulullah Muhammad. Engkau perlihatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafatkan kami dalam keadaan husnul ya Rabb. Kabulkan doa kami ya Rabb. Amin amin ya Rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.